Pemerintah pusat dan koordinator PPKM luar Jawa dan Bali memperpanjang PPKM selama 3 pekan mulai hari ini, 19 Oktober sampai 8 November 2021. Beberapa pelonggaran antara lain pembukaan tempat bermain anak di mal atau pusat perbelanjaan di daerah level 2 dan penambahan kapasitas penonton bioskop menjadi 70%. Lalu sejauh mana PPKM sudah memuaskan masyarakat? Kita simak liputannya. Berbeda dengan PPKM di Jawa dan Bali yang dilakukan selama 2 minggu sekali, PPKM di luar Jawa-Bali ditetapkan pemerintah bersama koordinator PPKM luar Jawa-Bali, Erlangga Hartarto, akan berdurasi menjadi 3 pekan. Kebijakan baru ini sudah direstui Presiden Joko Widodo mengingat adanya penurunan kasus penularan dan kasus aktif COVID-19 di wilayah luar Jawa dan Bali. Meski perpanjangan dilakukan setiap 3 pekan, pemerintah dan Satgas COVID-19 di daerah harus melakukan evaluasi setiap minggu untuk melakukan pemantauan sekaligus mitigasi dini terhadap potensi penularan COVID-19. Meski diperpanjang, sejumlah pelonggaran aktivitas masyarakat diberikan kepada wilayah dengan kategori level 1 dan 2 serta beberapa daerah yang masih berada di level 3. Pelonggaran ini antara lain pembukaan tempat bermain anak di mal atau pusat perbelanjaan di daerah level 2. Kemudian penambahan kapasitas penonton bioskop menjadi 70% dan diizinkannya anak berusia di bawah 12 tahun untuk memasuki tempat wisata pada daerah berkategori level 1 dan 2. Perpanjangan PPKM tadi disampaikan kepada Bapak Presiden dan disetujui untuk di luar Jawa diberlakukan 19 Oktober sampai 8 November dalam 3 minggu dengan evaluasi tetap dilakukan setiap minggu. Tempat bermain anak-anak yang meliputi mal, perbelanjaan, boleh dibuka untuk kabupaten kota level 2. Kami mensyaratkan bahwa tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dan alamat orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Beberapa warga menilai perpanjangan kembali PPKM tidak banyak membawa perubahan dalam kegiatan sehari-hari. Sebenarnya sudah tidak tepat sebenarnya, kurang setuju ya, karena kondisi sekarang kan juga sudah normal sebenarnya, cuman mungkin dari segi kehati-hatian dari pemerintah mungkin lebih diutamakan ya. Mungkin karena lingkup aku sama teman-teman aku nggak ngerasa ada perubahannya sih, sama aja, karena mungkin aku ke tempat-tempat yang melanggar aturan PPKM juga kali ya. Variasi sih ya. Ada yang takut, ada yang enggak, macam-macam. Karena pandemi ini udah cukup terlalu lama sih ya. Jadi orang harus tetap jalan buat aktivitas sehari-hari kan. Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut masyarakat suka tidak suka harus sabar menjalankan protokol kesehatan ketat. PPKM di Jawa Bali akan tetap dijalankan meski levelnya bisa berubah lebih ketat atau longgar tergantung hasil evaluasi. Ya kalau gelombang ketiga itu mungkin terjadi kalau penanganannya seperti tahun lalu, ya kan? Di mana tidak terkoordinasi secara nasional. Tahun ini penanganannya berbeda. Setelah kita mengalami lonjakan gelombang kedua yang sangat tinggi, itu terkoordinasi secara terpusat. Ya, kemudian semuanya berbasis data evaluasi 2 mingguan. Di atas semuanya, pemerintah harus lebih fokus meningkatkan testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi pada wilayah aglomerasi. Harus diingat, mobilitas masyarakat yang tinggi, termasuk jelang liburan akhir tahun, akibat dibukanya berbagai kegiatan sosial ekonomi, bisa menyebabkan kemungkinan melonjaknya kembali kasus COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.